Iya. Hah? Nah berapa itu? Nah berapa orang ini? Inilah video viral saat seorang gadis berkebutuhan khusus mengaku diperkosa kekasihnya bersama teman kekasihnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya korban yang depresi mengaku diperkosa 10 orang. Polisi lalu menyelidiki kasus ini, ternyata pelaku berjumlah 2 orang. Polisi menangkap kedua pelaku, yakni AMR 28 tahun yang merupakan kekasih korban dan AMS 20 tahun teman kekasih korban. Korban dan pelaku saling kenal di media sosial dan baru berpacaran selama 1 bulan. Kemudian pelaku menjemput korban di rumahnya menggunakan sepeda motor. Pelaku membawa korban ke sebuah kamar indekos. Di sana, pelaku memperkosa korban. Tak sampai di situ, pelaku lalu membawa korban ke sebuah penginapan dengan mengajak salah seorang teman pelaku. Pelaku dan temannya kembali memperkosa korban. Di mana korban ini mengalami gangguan keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Dan hasil pemeriksaan kita juga, penyidik, dia diperkosa 2 kali. Jadi sesuai dengan viral tersebut, yang disebutkan itu 9 tidak terfaktakan karena memang hasil pemeriksaan juga 2 yang melakukan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman berat. Sementara korban yang merupakan penyandang disabilitas trauma.